Mungkin Bapak Polisi sudah tahu, kalau Bapak Polisi punya hati nurani, pasti merasa sakit kita kalah dunia kami disakiti, betul? Betul! Betul! Bapak Polisi dari Polres Ciamis, saya datang ke sini untuk menyampaikan sikap dan menuntut keadilan. Betul! Kami masyarakat Ciamis, kami para santri yang ada di Kabupaten Ciamis, masyarakat juga hadir. Kami hadir pada saat penyambutan imam besar datang. Kami yang jadi penyebab imam besar dijadikan pasal hukum saat ini. Maka saya bertanggung jawab, siap untuk dihukum menggantikan imam besar kita. Gantikan imam besar. Siap sekarang juga masuk. Sekarang juga masuk ke sana. Beberapa hari ke belakang. Saya sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres Ciamis. Dan saya memberikan pesan supaya disampaikan kepada Polres. Saya disampaikan kepada pimpinannya yang di atas keberatan tentang kedoliman yang tidak adil, kelakuan hukum yang tidak adil kepada imam besar kita. Betul. Nggak tahu disampaikan, nggak tahu tidak. Yang pasti, tatkala saya bersilaturahmi, Bapak Kapolres menjawab, sekarang juga bapak-bapak pulang dari tempat ini. Ini akan langsung disampaikan kepada pihak kepolisian yang ada di atas. Saudara, saya tidak tahu isi yang sebenarnya. Mungkin Bapak Polisi yang di sini menyampaikan pesan. Pertama, ucapan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Kapolres Ciamis. Kebetulan saat ini masih melaksanakan pleno dan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pangandaran. Yang kedua kalinya berkaitan, mohon maaf, masih ada adat. Itu yang ada tadi. Dilanjutkan. Yang pertama itu permohonan maaf dari pimpinan kami. Yang kedua kalinya berkaitan dengan permasalahan Bapak Kiai Haji Habib Rizik yang ada di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Polres Ciamis tidak ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya. Kewenangan dapat memberikan kesolehan dan dapat memberikan permaluman kepada Kiai kita. Saya kira dari saya itu, terima kasih Pak Kiai Titi yang dari Kerajaan Desa telah hadir, dan mohon maaf atas kegelapan saya dan kekurangan penerimaan kami. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Pak Kiai, dan kami haturkan terima kasih apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh kalian. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan kepada pimpinan kami untuk melanjutkannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saya tanya, tolong jawab dengan Pak, nyambung nggak Polres Ciamis sama Polres?